Saya Latif Maulan, berasal dari Betong Pahang. Minat saya dalam seni lukis ni tiba bila kedua orang kakak saya mengajar saya melukis waktu saya kecil. Mereka ada talent melukis, tapi mereka tak teruskan percaya seni mereka sebab masa tu kerjaya sebagai seorang pelukis tak dianggap sebagai satu kerjaya. Tapi sekarang masa dah berubah, saya rasa jadi seorang pelukis tu boleh katakan boleh jadi kerjaya yang boleh cari makan, orang kata. Membuat sebuah pameran solo, saya rasa itu adalah satu kejayaan bagi seorang pelukis. Yang penting bagi saya adalah untuk menghasilkan seni yang boleh memberikan impak yang kuat atau memberikan kesan yang positif terhadap masyarakat. Sebagai contoh, bila seni visual saya boleh dapat memberikan kesan yang kuat terhadap pemerhati, saya rasa itu adalah satu kejayaan bagi saya, kerana apa yang saya buat itu ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Dengan adanya perkembangan seperti ini, saya rasa dapat memberikan peluang-peluang yang sangat baik terhadap pelukis muda dalam sekarang. Paling kerap ditanya oleh orang ramai bila tengok saya melukis, boleh cari makan ke kalau jadi pelukis ni? Jadi saya rasa soalan tu sekarang ni dah tak relevan dah sekarang ni, sebab saya rasa ramai pelukis dah boleh survive menjadi seorang pelukis sepenuh masa, kerana peluang-peluang yang ada sekarang ni dah banyak pilihan, ya, sebab galeri-galeri pun tumbuh dengan banyak sekarang ni.